tetap mungkin klise ya disebutnya tetap semangat, tapi karena kita nggak punya pilihan lain untuk tetap semangat gitu kan. Ingat semua tujuan-tujuan hidup yang belum tercapai, ini semua bisa berlalu. Kacamata positifnya gini, oh iya, makin banyak orang kena, makin cepat herd immunity-nya insya Allah akan terbentuk. Akhirnya itu yang selalu saya tekankan bahwa ayo bisa, terutama ketika saat-saat kritis ya, badan gak enak, saturasi dipukulin, saturasi oksigen menurun, bismillah semuanya tindakan preventifnya bisa dilakukan. Apalagi hadirnya gitu ya pemerintah di sini dengan telemedicine gratis. Saya pernah nyoba jam 4 pagi ternyata dijawab betul ada. Terus abis gitu, apalagi ya, stick yourself dengan orang-orang yang ngasih positivity. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.